Ay, Pin, ada helikopter, Pin. Iya, Pin, ini helikopter apa? Aku juga nggak tahu. Kan kita sama-sama menemukan helikopter ini. Tapi kenapa helikopter seperti ini ada di sini, ya, Ipin? Aku juga tidak tahu. Wah, teman-teman, Upin dan Ipin menemukan sebuah helikopter nih, guys. Kita tidak tahu ini helikopter apaan, guys. Tapi sepertinya helikopter ini sedang kesasar, teman-teman. Apa iya, Upin? Apa tidak dicuri ini helikopternya? Sepertinya tidak, Pin. Kalau kita lihat, sepertinya helikopter. Tapi dia tidak ada tanda-tanda kerusakan, ya, Ipin, ya? Iya, ini pasti dicuri. Percobaan pencurian. Bagaimana kalau kita lapor ke polisi aja? Oh iya, bagaimana kalau aku bawa helikopternya ke kantor polisi, kamu bawa motornya ke rumah? Aku tidak mau bawa motor, aku yang bawa helikopter. Waduh, aku tidak mau. Kalau begitu kita berdua naik helikopter. Motor nanti kita ambil sebentar sore aja. Bagaimana? Ya sudah kalau begitu, tapi kamu periksa dulu semuanya, apakah aman atau tidak, Upin. Oke. Wah, gimana ya? Aman sih ini, Pin. Coba kita lihat semuanya. Baling-baling belakangnya aman gak ini? Wah, aman ini. Tidak ada masalah. Tapi kenapa helikopternya ada di sini ya? Ini seperti helikopter polisi atau tentara ya, Ipin. Soalnya ada nomor-nomor begitu, Pin. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita tanya ke polisi langsung aja, Upin. Iya ya. Ya sudah kalau begitu. Sekarang kita berdua coba membawa helikopter ini ke kantor polisi bagaimana? Iya, ayo kita bawa, Upin. Oke. Ayo kita langsung masuk aja, Pin, sekarang. Wah, untung saja kita berdua sudah pernah belajar bawa helikopter, Upin. Iya. Ayo cepat masuk. Oke, Upin. Sudah masuk. Coba kamu periksa dulu dia bisa terbang atau tidak. Sepertinya bisa, Pin. Coba kita naik. Nah, itu kan bisa. Motor kita kemana? Oh iya. Sabar. Sabar. Kenapa, Upin? Sabar, Upin mau selamatin motor dulu. Kita taruh di tempat aman biar sebentar sore kita balik. Tidak ada yang mencuri motor kita, Pin. Oke, baik kalau begitu. Aku mau ikut, Upin. Jangan. Tunggu aja di situ. Aku cuma mau taruh di sini kok motornya. Oke. Ayo kita naik helikopter lagi. Kita langsung berangkat menuju ke kantor polisi, Pin. Oke, baik kalau begitu. Kamu kan Upin suruh tunggu di sini, malah kamu ikut ke sana. Ayo cepat masuk. Iya, baik, Upin. Wah, ini dia, guys. Helikopternya Upin dan Ipin, teman-teman. Tuh, mereka berdua di helikopter, guys. Ipin, kamu pegang kendali juga ya? Iya, kita berdua harus kompak, Upin. Mengendarai helikopter ini, aku juga pegang kendali ini. Wah, mantap kalau begitu. Ayo kita langsung bawa ke kantor polisi sekarang. Ya, yuk, ayo. Wah, hati-hati, Upin. Banyak gedung di depan. Iya, tenang aja. Kita pasti bisa tiba dengan selamat kok, tenang aja. Kita kan sudah pandai membawa helikopter, Pin. Jadi kamu tidak usah khawatir. Kita berdua tidak akan terjadi apa-apa, tenang. Iya, aku juga tahu. Tenang aja. Waduh, tapi kalau dilihat dari atas seperti ini, aku susah mengenali kantor polisi, Upin. Iya. Wah, bagaimana ini? Upin juga agak susah melihat kantor polisi dari atas udara. Wah, di mana kantor polisi ya? Kantor polisi sebelah mana? Oh, itu dia, Pin. Oh iya, aku lihat, Pin. Ayo kita turun. Ternyata cuma dekat ya. Bukan dekat, tapi kan kita pakai helikopter. Terbangnya tidak ada halangan. Jalan lurus aja. Kalau kita pakai mobil kan belok-belok. Oh iya, benar juga ya. Waduh, ya sudah kalau begitu kita parkir helikopternya di depan sini. Gak usah ke sebelah sana. Yang penting pak polisi yang ada di pos itu bisa lihat kita berdua mendarat di sini. Iya, benar itu, Pin. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita mendarat di sini, guys. Upin dan Ipin mencoba untuk mendarat di sini, teman-teman ya. Apakah kita berhasil? Yaps, betul sekali. Maju dikit dah. Nice. Hore, kita berhasil, Pin. Wah, mantap betul. Ayo kita laporkan sama pak polisi dulu. Upin dan Ipin berhasil bawa helikopter ini ke kota, guys. Setelah kita menemukannya di pinggir hutan, ternyata helikopter ini masih bisa digunakan, teman-teman.
Jadi kita akan kasih tahu Pak Polisi. Selamat pagi Pak Polisi. Oh, pagi Upin, ada apa ini? Kami mau melaporkan Upin dan Ipin menemukan helikopter di hutan, sudah kami bawa. Oh, helikopter yang itu ya? Iya Pak Pol. Kira-kira itu punya siapa ya? Pak Pol juga belum tahu, nanti kami selidiki ya. Terima kasih kalian berdua sudah mengantarnya ke sini Upin. Iya, sama-sama Pak Polisi. Upin dan Ipin permisi dulu ya. Hati-hati ya Upin dan Ipin. Iya, ayo Pin, kita pergi Pin. Ya Upin, helikopternya ditinggal di situ. Iyalah, kan itu bukan punya kita Pin. Ya sudah kalau begitu, kita jalan kaki aja ke rumah. Iya, ayo. Nanti kita harus balik ambil motor Upin kan di puncak yang ketinggalan tadi. Oh iya Upin, ayo cepat. Oke, ayo cepat.